Itu berapa banyak ya, berapa banyak itu terjadi di sini? Itu juga kita juga belum punya jawaban yang pasti, walaupun beberapa penelitian sudah dilakukan di sana. Tapi penelitian yang mirip atau sama dengan data yang berbeda, dengan area yang berbeda, tetap bisa kita lakukan. Ya, itu enaknya kita bekerja di ilmu kebumian. Ya, lokasi sangat berpengaruh. Nah, kelebihan runoff ini kemudian mengalir ke arah kota, gitu ya, yang kemudian mungkin meluap ke jalan Insinyur Haji Juanda pada saat hujan lebat yang sering Anda lihat, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu apa ya, salah satu bentuk kerjasama kita dengan bidang keilmuan yang lain. Jadi Anda tetap dengan ilmu Anda, mereka tetap dengan ilmu Anda, tapi ilmu mereka, tapi kalau kita gabungkan kita bisa mendapatkan jawaban yang baru, dan ini contohnya. Jadi Anda bisa melakukan ini bersama rekan-rekan Anda sesama mahasiswa di prodi biologi. Ya. Ini kurang lebih adalah contoh yang bisa saya sampaikan dalam kuliah ini, dan saya akan mengedarkan juga file catatan kuliah umum yang saya edarkan beberapa waktu lalu. Itu belum ada yang mengisi juga ya. Ini kalau saya lihat di sini belum ada yang mengisi, itu saya anjurkan Anda mengisi ya. Coba kita buka. Mestinya sudah terbuka dari kemarin, tapi kok belum terbuka. Baik, ini adalah filenya. Kita lihat. Nah, ini public notes-nya. Hampir tidak ada yang mampir ke sini. Ya, ini harus di ini harus diperkaya. Ya, harus diperkaya. Dan Anda bisa melakukan menambahkan catatan ini secara bebas waktu Anda dari manapun. Jadi tolong ini diisi karena ini akan kami olah menjadi bahan, salah satu bahan ujian. Ya, dan nanti setelah ini juga saya akan mencoba merekam beberapa kuliah pendek begitu untuk saya sebarkan juga untuk Anda. Ya, itu gunanya untuk nanti kita lakukan ujian bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan bisa langsung diketik di dokumen ini. Linknya sudah pernah saya bagikan dan ini akan saya bagikan lagi. Terima kasih Pak Imam atas kesediaannya mendampingi kuliah ini. Silahkan Pak Imam bisa memimpin diskusi yang kemudian masing-masing bisa menuangkan hasil diskusinya atau pertanyaan-pertanyaannya ke file ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.